ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat kapan pun dimanapun Dan harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri nanti nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu man amila li akhiratihi Kafahullahu amrul dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Dan berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini. Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, La tahkiranna anil ma'rufi syai'ah walau antalqa akhaka biwajihim talik. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? Antal kau akhah kabi wajin tolik. Muka senyum kepada saudaramu. Dunia dan seisinya ini. bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. di so, zaman ala nasi as-sabiru fihim qalqabit al -jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang barang. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده تدأ قوم دودوك دي على الله, آيات آيات الله سما سما من آيات آية الله dan sama-sama mempelajarinya الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد Ikhwata al iman rahimanillah wa iyakum Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dan nya. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi manusia yang paling berjasa yang menjadikan yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk keluarga dan para sahabatnya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ikhwatal iman rahimanillah ayakum pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan materi pelajaran kita dari kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Syekh Az-Zabidi Rahimahullah Ta'ala Nah Bismillahirrahmanirrahim Qal Kitabu Bad'il Wahyi yeah. Kitabu Bad'il Wahyi dalam hal ini uh, jadi di sini Al Imam Az-Zabidi menukil pertama kali dengan menyebutkan terjemah atau bab itu ya. Kata uh, Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Hudair beliau menukil dari al hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dikatakan bahwa dalam nusus yang aslinya atau dalam teks asli dari Sahih al Bukhari berdasarkan riwayat Abu Dhar ya, Abu Dhar ini yang dimaksud bukan sahabat akan tetapi salah satu ulama yang meriwayatkan Sahih al Bukhari dari Imam Al-Bukhari Dan riwayat Abu Dharr ini, kata ahlul ilmi, adalah riwayat yang paling lurus, ya, yang paling kokoh dan yang paling benar di antara ulama yang meriwayatkan sahih Al-Bukhari. Dan juga Limam Al-Asili juga menjadi rujukan bagi Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam mensyarah kitab sahih Al-Bukhari, di mana beliau memuat matan itu di dalam kitab Fathul Bari. Nah, jadi pada uh, riwayat Abu Dar, di sana tidak disebutkan, ya, ada lafadz kitab, ya, atau bab langsung kepada Badul Wahy. Nah, namun dalam riwayat yang lainnya disebutkan ada lafadz kitab atau bab al-muhim ala hal ya kata-kata bab atau kitab ya kalau kitab adalah sesuatu yang mengumpulkan di dalamnya beberapa judul atau tema ya yang dibahas di dalam kitab itu adapun bab adalah sesuatu yang dijadikan sarana untuk masuk dan keluar gitu ya jadi masuk ke dalam sesuatu atau keluar darinya yang mana di dalamnya ada berbagai macam pembahasan. Nah, hanya saja di sini Kitab Badil Wahyi Al Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala tidak menyebutkan setelah bab ini eh setelah terjemah ini ayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Padahal kata ahlul ilmi ayat tersebut lebih pas dengan judul ketimbang hadis yang pertama yang disebutkan setelah judul ini yaitu hadis Umar bin Khattab. Ya. Adapun ayat tersebut yang tidak disebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wa min ba'dih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Eh sesungguhnya Kami wahyukan kepadamu Sebagaimana Kami mewahyukan Kepada Nabi Nuh alaihi salam Dan para nabi setelahnya Ya Ya karena Judul daripada Awal pembahasan di sini adalah tentang permulaan wahyu. Ya. Maka hal ini lebih cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala di awali inna ilaika kama ila nuh wa min sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada nabiullah nuh alaihi dan para nabi setelahnya artinya sifat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbeda dengan sifat wahyu yang diturunkan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam dan para nabi setelahnya. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum dan Nabiullah Nuh alaihi salam adalah bapak kedua gitu ya. Nah, tidak disebutkan bapak yang pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya. Eh, disebutkan Nabi Allah Nuh alaihi salam dan beliau adalah bapak kedua. Ini dikarenakan setelah tufan ya, yang melanda muka bumi ini di zaman beliau di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang deras Kemudian air keluar dari dari dalam tanah ketika itu dikatakan tidak ada yang tersisa di muka bumi kecuali Nabiullah Nuh alaihi salam beserta para pengikutnya. Wallahu taala a'la wa alam. Al-muhim ala kull hal. qala al-musannif rahimahullahu taala an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar داري عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها fahijratuhu ila ilaih. Kata Syekh ya, Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala ya menyebutkan di dalam sahihnya dengan sanad beliau. Ya, namun di sini sekali lagi kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Syekh Az Zabidi. Beliau menyingkat dan menghilangkan sanad-sanad tersebut untuk memudahkan ya untuk memudahkan para penuntut ilmu menemukan hadis ya jadi lebih singkat nah Hai dari Umar bin Khattab sedang beliau berada di atas mimbar. Ya, sedang beliau berada di atas mimbar. Beliau berkata, ya, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyat Wa innama likullim ri'in manawa Ya aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu Sesuai dengan niat-niatnya Wa innama likullim ri'in manawa dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas dengan apa yang ia niatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan <tuh> faman kanat ila siapa yang hijrahnya karena dunia <tuh> ya karena di dunia yang ia kejar awi mura'atin yang atau karena wanita yang hendak ia nikahi hijratuhu ila mahajara ilaih maka hijrahnya itu kepada apa yang ia niatkan untuk hijrah dan hadisnya 6 nah, hadis ini muttafaq alaih ikhwata aliman rahimanillahu wa iyakum ya ini hadis sudah kita sebutkan pada kesempatan terakhir ya sedikit kita ulang untuk memurajaah kembali apa yang sudah kita sebutkan ya karena jedanya yang cukup panjang ya dari pertemuan terakhir dengan dengan yang sekarang ikhwatal <Sessiz> iman <tune> rahimanillah wa hadis ini disebutkan bahwa umar bin khattab menyampaikannya saat beliau berada di atas mimbar ya. Seseorang kalau berbicara di atas mimbar, maka yang hadir di hadapan beliau dipastikan jumlahnya banyak. <tuh> Itu ya. Namun anehnya hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang al-fard al-mutlaq atau hadis al-gharib al-mutlaq. Apa itu hadis farad mutlak atau gharib mutlak? Hadis farad mutlak atau gharib mutlak itu adalah yang perawinya pada beberapa tingkatan atau tabakat perawi itu hanya satu orang saja yang meriwayatkan. Artinya apa? Eh hadis ini Yang meriwayatkan dengan lafad, dengan apa? Dengan uh, teks, dengan bahasa yang seperti ini hanya Umar bin Khattab. Nah, dengan apa? Dengan bahasa yang semacam ini, dengan redaksi yang semacam ini tentang niat. yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya satu orang sahabat saja. Ya. Satu orang sahabat saja yaitu Umar bin Khattab dengan lafad inna mal a'malu bin niat wa inna malikul limriin manawa. Ya. Meskipun kalau berkaitan dengan niat ada hadis-hadis yang lain, tapi dengan redaksi yang berbeda. Ya. Dengan redaksi yang berbeda, kontennya isinya juga berkaitan dengan niat. Tapi, berbeda redaksi. Adapun yang meriwayatkan redaksi yang semacam ini dari sahabat hanya Umar saja. Ya. Kemudian, yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab juga cuma satu orang, padahal Umar bin Khattab berbicara di atas mimbar tapi para ulama hanya menirbutkan riwayat dari Al-Qamah Ibn Waqqas Al-Layfi. Ya, artinya dari kalangan tabi'in yang mendengar hadis ini dari Umar bin Khattab dan meriwayatkannya hanya Al-Qamah bin Waqqas Al-Layfi. Kemudian yang meriwayatkan dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Layfi juga cuma satu orang saja yang setelahnya. Ya, yaitu Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi. Ini sudah sudah tiga tingkatan dari kalangan sahabat Umar bin Khattab, kemudian yang setelahnya Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi dari kalangan tabi'in, kemudian yang setelahnya Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi, kemudian yang setelahnya juga satu orang yang meriwayatkan yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Artinya hadis ini disebut oleh ulama sebagai hadis yang gharib mutlak atau al-fard al-mutlak di mana perawinya hanya satu orang saja sampai ke empat tingkatan perawi. Okay. Baru di tingkatan yang kelima yang meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al Ansari banyak ulama setelahnya. Yeah. Banyak ulama setelahnya. Nah, tapi kenapa demikian? Kenapa para ulama kok tidak menukil orang-orang ya. yang lain yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab padahal beliau berbicara di atas mimbar? Ini kata ahlul ilmi. Ketika riwayat melalui eh, meriwayatkan hadis ya, melalui satu jalan periwayatan saja itu sudah cukup maka para ulama mencukupkan dengan riwayat tersebut. Ya. mencukupkan dengan riwayat tersebut. Ya. Dan ini seakan sengaja dimuat oleh Imamul Bukhari rahimahullahu taala pada awal kitab sahihnya. Ya, hadis Uman bin Khattab adalah hadis yang fard mutlak. Ya. Artinya cuma satu orang perawi, satu orang perawi. Kemudian di akhir kitab Sahih Al Bukhari juga beliau memuat hadis dengan bentuk yang sama. Ya. Bentuknya sama. Naam. Farad mutlak. Ya. pada empat tingkatan perawinya yaitu hadis Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalimatani khafifatani 'alal lisan, faqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi Subhanallah fil azim Ini di mana Nabi SAW mengatakan dua kalimat Yang ringan diucapkan dengan lisan Dan berat ditimbangan di hari kiamat yaitu Subhanallah wa bihamdi Subhanallah fil azim Ini juga sama Termasuk hadis yang Fard mutlak atau gharib al-mutlak di mana perawinya sampai empat tingkatan itu cuma satu orang satu orang saja. Kata para ulama, seakan Imam Al Bukhari rahimahullahu taala ingin membantah. Ya, di sana ada golongan dari kaum Muslimin, di mana mereka tidak menerima apa khabar al wahid. Ya, mereka enggak menerima kabar ya atau tidak Menganggap kesahihan berita, kalau cuma disampaikan oleh satu orang saja, ya. ada kelompok yang semacam ini. Ada ya. jadi mereka nggak mau ngambil hadis Ahad. Ya, ini hadis Ahad ini sebenarnya bukan cuma sekedar mencakup hadis gharib saja, tapi juga termasuk di dalamnya Aziz, bahkan Masyhur juga masuk kategori Ahad. Ya. Eh mereka enggak menerima hadis-hadis itu kalau yang berkaitan dengan akidah. Ya. Kalau berkaitan dengan akidah. Ya, artinya kalau berkaitan dengan akidah mereka cuma menerima hadis mutawatir saja. Ya. Nah, supaya lebih yakin, menimbulkan keyakinan yang pasti. Tapi kalau hadisul ahad masih ada keraguan, bisa jadi benar, bisa jadi salah dan ini adalah pemahaman yang batil karena banyak sekali perkara-perkara akidah di mana riwayat yang menyebutkan tentang hal itu hanya sebatas hadisul ahad atau tidak sampai kepada derajat mutawatir. Kalau begitu dia akan menolak banyak apa? banyak hal yang berkaitan dengan dengan akidah, seperti yang berkaitan dengan nikmat atau azab kubur, Kebanyakan ya. Kebanyakan dia kabarnya itu dari apa? Hadith al ahad ya yeah. dan ini kufur orang kalau enggak mengimani adanya adab kubur maka dia apa bisa terjatuh ke dalam kekufuran wala Ikhwatul ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum nah an umar bin khattab radhiyallahu anhu ala al mimbar qala eh beliau mengatakan Samia'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa Ya. Ai sesungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niatnya. Dan setiap Orang akan diganjar dengan niatnya. Ini salah satu penafsiran daripada hadis ini. Jadi seakan potongan yang pertama itu maknanya sama dengan potongan yang kedua. niat Ya, setiap amalan sesuai dengan niatnya. Kemudian wa inna in manawa dan sesungguhnya pahala atau balasan ya maupun dosa itu diberikan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang tersebut ya. nah namun sebagian ulama menafsirkan dengan penafsiran yang lain ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya setiap amalan itu pasti ada niat ya. artinya nggak ada amalan tertentu yang dilakukan oleh seorang anak manusia kecuali dia lakukan dengan apa niat. Ya. Yeah. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Artinya kalau niatnya itu karena Allah, karena ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia akan diganjar sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, dan niat itu merupakan perbuatan hati. Ya, niat ini adalah merupakan perbuatan perbuatan hati. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan innamal a'malu bin niat? kalau niat itu termasuk perbuatan hati, lantas amalan-amalan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini apa? Nah, kata ulama bisa jadi yang dimaksud adalah amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Ya. Artinya setiap yang diucapkan oleh seseorang itu ada niatnya. Sebagaimana setiap yang dilakukan oleh anggota tubuh seseorang juga dengan niat. Ya, juga dengan niat. Tapi kalau ternyata Perkataan termasuk amal, ya. Perkataan termasuk termasuk amal perbuatan, namun kita ahlu sunnah wal jamaah ya, menafsirkan amalan itu tidak hanya pada sebatas perkataan lisan, ya, tidak hanya sebatas perkataan lisan saja, tapi yang dimaksud dengan amal di sini mencakup semua perbuatan, mencakup perbuatan lisan, perbuatan hati dan juga perbuatan anggota tubuh. Ini masuknya kemana Ustaz? Masuknya adalah kepada pembahasan iman. Karena iman itu kata ulama salaf terdahulu adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan, perkataan apa? Perkataan hati dan perkataan lisan. Ya, jadi, ada perkataan hati, ada perkataan lisan, dan juga perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Ya, jadi, hati ini berkata, "Nah, hati itu berkata," dan perkataan hati adalah "aniyah". Perkataan hati adalah niat tadi, ya. dan juga sebagaimana lisan juga berkata-kata. Nah, lisan juga berkata berkata-kata, ya. dan dan perkata berkata berkata-kata adalah perbuatan lisan. Baik, Kemudian ada perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Perbuatan hati diantaranya adalah cinta, benci takut, berharap. Itu semuanya masuk kategori apa? perkataan eh perbuatan hati. Ya. Hati ini merasa takut, dia cinta, membenci sesuatu, dia berharap, gitu kan? Dia menggantungkan harapan kepada sesuatu. Itu semua perbuatan hati. Nah, ya. Adapun perbuatan anggota tubuh adalah apa yang dilakukan oleh tubuh kita dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semua ini itu masuk dalam al-iman. Ya, masuk dalam kategori iman. Ya. Dalam hal ini kita menyelisihi akidahnya orang-orang murjiah. Di mana mereka, sebagian mereka mengatakan bahwa iman itu adalah naam Perkataan dan perbuatan, ada yang sama: perkataan dan perbuatan. Tapi mereka bilang bahwa dan perkataan merupakan perbuatan lisan. Artinya apa? Artinya mereka menyempitkan makna perbuatan di sini dengan perkataan lisan. Maksudnya, kalaulah seseorang mengaku beriman. Kemudian berucap dengan lisan saja, meskipun tanpa diiringi dengan perbuatan anggota badan, maka apa dia sudah cukup? Dikatakan sebagai orang yang beriman, tentu ini adalah pernyataan yang batil. Kenapa? Eh, kalau misalnya dia bilang, "Saya beriman." Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi perbuatannya membatalkan apa yang dia ucapkan. Kira-kira bagaimana? Disebut beriman atau tidak? Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah nah, tapi, tapi sambil sambil berdiri di atas musaf misalnya. Okay. Dia bilang syahadah, tapi sambil berdiri di atas musaf sambil melecehkan kalam Allah. Yang semacam ini kata ulama maka enggak bisa dibilang beriman. Kenapa? Karena perbuatannya dia dari apa yang dia ucapkan. <tuh> okay. Bukannya amal di sini tidak bisa ditafsirkan hanya sebatas dengan perbuatan lisan saja, tapi dia mencakup semuanya, perbuatan lisan, perbuatan hati, dan perbuatan anggota tubuh. Nah, ikhwal iman rahimahillahu wa iyakum. Taib. Innamal a'malu wa innama likulli ma Namun meski demikian, ada beberapa hal atau permasalahan yang memang berkaitan dengan perkataan lisan. Ya. dengan perkataan lisan. Contoh misalnya dalam perkara pernikahan. Ya. orang nikah itu ya. apa di sini kaitannya dengan ucapan? Dia mengucapkan "akad", dia. dia mengucapkan "akad", ya, meskipun juga dibutuhkan niat dari hati. Ya. nah karena pernikahan adalah bagian daripada yang disyariatkan di dalam agama. Ketika pernikahan yang diucapkan dengan lisan itu diiringi dengan niat, apa mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. menjalankan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kesucian diri dan kehormatan, maka ia menjadi bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala juga perkara tolak ya. perkara perceraian juga berkaitan dengan apa? perkataan lisan ya. orang kalau bilang dia mengatakan kepada istrinya saya ceraikan kamu ya. saya ceraikan kamu ya Kemudian diiringi dengan niat hatinya, dia betul-betul ingin menceraikan, menceraikan istrinya. Maka yang demikian itu telah jatuh, telah jatuh tolaknya. Ini yang cerai dengan kalimat yang soreh dengan kalimat yang tegas, <tuh>, ya, dengan kalimat yang tegas. Ya, kalau yang semacam ini, kemudian ada orang mengatakan dia mengatakan dengan lapat yang soreh lapat yang tegas, saya ceraikan kamu. Kemudian dia bilang. Oh tadi saya ngucapin itu nggak maksud buat menceraikan istri saya Ustaz ya. Ini kalau permasalahan semacam ini Sampai kepada hakim Maka dianggap apa? Cerainya sudah jatuh ya. Karena yang diambil apa? Yang diambil ibrah adalah apa yang diucapkan Zahir dari apa yang diucapkan oleh lisannya Ya meskipun sebenarnya Perbuatan hati atau perkataan hati juga punya iktibar Terlebih dalam Lapat perceraian yang tidak sore. Ya, kalau misalnya ada lapat yang tidak sore, contoh misalnya pulang kamu ke rumah orang tuamu. Ini bentuk cerai yang tidak sore. Kadang-kadang orang mengatakan itu, tapi dia niatkan di dalam hatinya apa? Dia menceraikan istrinya, misalnya. Ya, dia niatkan apa? Menceraikan istrinya, tapi dengan lapat yang tidak tidak tegas, tidak terang dengan mengatakan ulang kamu ke rumah, ke rumah orang tua dan jangan balik lagi dan jangan balik lagi dia niatkan di dalam hatinya bahwa dia niat untuk menceraikan istrinya, maka kata ahlul ilmi telah jatuh tolaknya Nih, telah jatuh tolaknya, karena apa? karena sudah dia niatkan, meskipun dengan lafaz yang tidak tegas, tidak terang namun, kalau diucapkan hal itu tanpa dia niatkan di dalam hatinya, ia menceraikan istrinya. Maka kata ulama, cerai pun tidak, tidak pernah terjadi karena tidak dia, tidak dia niatkan dengan hatinya." Ikhwatan iman, rahimani, wa, jadi peran daripada niat itu sangat penting. Ya. Peran daripada niat itu sangat sangat penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum syar'i Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam ini kata para ulama Imamul Bukhari rahimahullahu taala setelahnya menyebutkan lafadz yang sebenarnya enggak lengkap. Ya. Lengkapnya itu adalah Faman kana hijratuhu ila Allah wa ya rasulih fa hijratuhu ila wa rasulih. Bagian ini kata para ulama nampaknya zahirnya sengaja dihilangkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, yeah. sengaja dihilangkan oleh Imam atau tidak disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun beliau langsung menyebutkan pada kalimat yang setelahnya yaitu faman kana hijratuhu ila dunya awumra'atin yang ila kata ahli hal ini dilakukan oleh imam al-bukhari rahimahullah ta'ala adalah untuk menghilangkan kesan tazkiyah ya. kesan apa? tazkiyah mensucikan diri sendiri menganggap diri sendiri suci ya. Ini. ini tidak tidak boleh kata Allah fala ya anfusakum huwa a'lamu eh kata Allah jangan kalian sucikan diri kalian sendiri sesungguhnya Allah yang maha tahu siapa dari hamba-hambanya yang bertakwa maksud jangan sucikan adalah jangan kalian menganggap bahwa diri kalian adalah melakukan sesuatu yang baik atau yang saleh atau jangan kalian menganggap diri kalian adalah orang yang sudah saleh, sudah suci. Ya, jangan. Ya. Nah, karena sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Ya. Dia berbeda dengan dengan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat di antaranya dalam surat Tasyams. Ya, qad aflaha ya. man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ai telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dan telah merugi orang yang mengotori dirinya. Maksud mensucikan di sini adalah ai melakukan amalan-amalan, melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membuat dirinya menjadi suci, membuat dirinya menjadi baik. Ya, nah yaitu dengan apa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, maka kata ahlul ilmi, seakan di sini Imamul Bukhari rahimahullah taala ingin menghilangkan kesan itu, ya. Ingin menghilangkan kesan itu, ya sehingga tidak orang tidak mengira bahawa... "Oh, Imamul Bukhari yang membuat ini semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Nah, artinya untuk menghilangkan hal itu kesan itu, karena tidak diragukan bahwa setiap manusia ada ada bisikan dan godaan dari setan yang terkadang mengotori hatinya, mengotori mengotori hatinya. Nah, makanya ulama terdahulu sampai mengatakan. Asyadu ma'alajdu ala nafsi min niyati. Ya. Eh kata, yang kata Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. fi nafsi Ashadu alaya min niyati. Eh tidaklah aku memperbaiki sesuatu di dalam diriku yang lebih sulit daripada niatku. Maksudnya apa? Eh maksudnya adalah dikarenakan hati ini sering berbolak-balik. Ya sering muncul bisikan ya yang membisikan untuk mengharapkan selain wajah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Makanya para ulama begitu apa begitu berusaha ya bagaimana agar niat ini suci dan tulus karena Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya dalam hal ini bukan berarti para ulama mengalami waswasah seperti yang dialami oleh sebagian kaum Muslimin, ya. yang tanahnya diceritakan oleh Syekh Abdul Karim al-Khudair, ya. ada seseorang yang datang kepada beliau sekitar satu atau dua jam setelah sholat Subuh. Orang ini datang kepada beliau dan mengatakan, "Ya Syekh, wallahi, aku sampai sekarang belum bisa melaksanakan sholat Isya." Subhanallah Dari malam sampai dua jam setelah sholat subuh Dia masih sibuk Bagaimana melaksanakan sholat Isya Karena apa? Karena was-was yang ada di dalam hatinya Sehingga setiap kali dia sholat Dia memutus sholatnya Karena ragu dia sudah niat atau belum Ini was Ada yang semacam ini ada Setiap kali sholat Allah akbar batal lagi. Ya. Dia bilang apa? Niatnya belum belum apa? Belum sinkron ya dengan dengan takbir. Ya. Atau setelah di Allahu akbar. Ya, baca kemudian kepikiran lagi. Tadi udah niat atau belum? Akhirnya dia batalin lagi. Ya subhanallah. Terus seperti itu, berulang-ulang. Ya. Atau bahkan juga ketika wudu misalnya. Ketika wudu, ya. Saat dia berwudu Jadi mukanya sudah basah, tangannya sudah basah, gitu kan? Diulang lagi, diulang lagi, nggak selesai-selesai dari dari mubu. Kenapa? Karena dia bermasalah di niatnya. Ada was-was. Udah nyuci muka dan sebagainya dan lain sebagainya. Udah sampai membasuh kepala, eh mengusap kepala. Kemudian dia kepikiran, oh, tadi udah niat atau belum? Ya Subhanallah. Ini kata ulama, hal semacam ini, ya. Hakikatnya disebabkan karena kebodohan seseorang Atau karena ada masalah di akalnya ya. Ini karena kebodohan atau dia bermasalah di jiwanya Ada gangguan jiwa kemungkinan ya, Bermasalah ya. Nah, kalau karena kebodohan kata ulama Sesungguhnya orang itu tidak akan melakukan sesuatu Melainkan dia sudah berniat Ya kalau dia pastikan dia tahu apa apa yang akan dia lakukan. Misalnya dia orang mau datang apa? Dia dengar suara azan, dia tahu. Oh ini azan isya. Ya. Tapi dia datang ke masjid, dia berwudu misalnya atau dia berwudu dari rumah kemudian datang ke masjid. Ya salat sunnah kemudian didirikan salat. Ya. Dia tahu bahwasanya yang hendak dia lakukan apa? Salat isya. Ya. Ketika seseorang sudah tahu apa yang hendak dia lakukan, maka hakikatnya kata para ulama, dia sudah memasang niat. Ya. Dia sudah memasang niat. Beda halnya kalau dia nggak tahu dengan apa yang hendak dia lakukan. Ya. Atau nggak tahu misalnya, contoh. Ya. Dia tidur di malam hari, kemudian dia nggak tahu kalau besok bulan, udah masuk bulan Ramadan misalnya. Ya, dia nggak tahu kalau besok sudah bulan Ramadan. Pas ketika bangun ternyata sudah fajar di masjid orang-orang membicarakan eh, ini sudah masuk bulan Ramadan dan lain sebagainya. Orang sudah puasa semua. Ya. Dan dia belum niat di malam di malam hari. Ya. Belum meniatkan untuk puasa di malam di malam hari. Maka ketika itu dia mesti apa? Eh mengkodok puasa tersebut. Karena dia belum meniatkan di malam di malam hari. Sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul ilmi jumhur ulama mengatakan bahwa puasa wajib mesti memasang niatnya di malam hari beda halnya dengan puasa sunnah ya kalau puasa sunnah boleh orang meniatkannya sudah meskipun sudah fajar yang penting dia belum belum makan belum makan dan belum minum dari semenjak terbit fajar ya atau dia baru baru meniatkannya ketika sudah syuruk misalnya boleh juga Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan atau tidak? Istrinya bilang nggak ada. Maka dia pun mengatakan, beliau pun mengatakan, Idan Kalau gitu saya puasa hari ini. Ya. ya itu nggak masalah. Kalau puasa sunnah. Jadi seseorang itu belum meniatkan sesuatu ketika dia ketika dia nggak tahu. Ya. Ketika dia nggak tahu mau melakukan melakukan apa. Tapi kalau dia sudah tahu, dia datang ke masjid karena mendengar azan dan dia tahu azan di sini adalah di waktu sholat isya dan ketika hendak sholat ketahuilah bahwa anda telah memasang niat. Ya. Nah, jadi ketika demikian sudah bisikan-bisikan apapun setelah ini dari setan yang mengganggu pikiran kita itu bisa ditepis, ya, bisa di tapi saya datang ke sini tadi mau sholat isya nggak mungkin kalau saya sholat tanpa niat ya. begitu juga dengan wudhu ya ketika anda mau berwudhu nah, anda tahu bahwasanya anda ke tempat wudhu ini mau ambil wudhu ya mau berwudhu dan tujuan dari wudhu itu apa untuk mengangkat hadas ya mensucikan diri dari hadas ya maka ketika anda tengah berwudu itu artinya dan Anda tahu bahwa tadi sebelum berwudu Anda hendak melakukan wudu yakinlah bahwa Anda sudah berniat untuk berwudu demi mengangkat mengangkat hadas dan menghalalkan salat. Jadi bisikan-bisikan setelahnya bisa kita tepis dengan hal yang demikian. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman kanat hijratuhu ila dunya maka barang siapa yang hijrahnya menuju dunia yang hendak dia cari atau imraatin yang khuha atau wanita yang hendak ia nikahi maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia yang ia niatkan Nah ikhwatal iman rahimanullahu wa iyakum ini menunjukkan pentingnya seseorang memperhatikan perkara-perkara niat ya, perkara perkara niat. Amalan yang diiringi dengan niat ya, ini akan kalau niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Begitu juga niat yang sudah dipasang. Meskipun ternyata beliau belum berkesempatan untuk melaksanakan kata ahlul ilmi hal itu telah dicatat menjadi sebagai kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita udah niat ya, makanya para ulama terdahulu ibadahnya itu kebanyakan niat. Ya, ibadahnya itu kebanyakan niat. Ya, orang yang berilmu. Nah, jadi banyak dia mendapatkan kebaikan meskipun ternyata kesempatan untuk beramalnya ternyata tidak seperti yang lainnya tidak banyak yeah. tidak tidak banyak seperti yang lain seperti ahli ibadah misalnya namun dia mendapatkan pahala yang besar karena karena niatnya subhanallah hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi bersabda inna li arba'atina farah Sesungguhnya dunia ini untuk empat golongan manusia. Lantas Nabi mengatakan, Rajulun Atahullahu malan wa ilma. Fasallatahu fi halakatahu fi sabirillah. Fahuwa bi'a'lal manazil. Eh, kata Nabi SAW, golongan yang pertama adalah orang yang dikaruniai ilmu dan harta. kemudian dia habiskan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang semacam ini ada pada kedudukan yang paling tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, rajulun atahu ilman wa lam Adapun yang kedua adalah orang yang dikaruniai ilmu namun tidak dikaruniai harta. Wa huwa yaqul fi nafsihi wa sadiqun niyyah. Ya, dia mengatakan pada dalam dirinya sendiri dan dia tulus memasang niat itu lau kana li mithli mali li fulan la fa'altu mithli ma fa'al. Eh, Aisa saya memiliki harta seperti yang dimiliki oleh si fulan niscaya aku akan melakukan seperti yang ia lakukan. Artinya dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala dia gunakan untuk apa? Me menyambung hubungan silaturahim, dia sedekahkan di jalan Allah dan lain sebagainya, dia belanjakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bilang saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. wa ajruhu sawa. Eh SAW, maka orang yang semacam ini dengan niatnya itu sama pahalanya seperti golongan yang pertama tadi dengan niat. Ya subhanallah. Yeah. Begitu juga dengan keburukan. Ya. Yeah. Dengan keburukan. Kalau keburukan itu sudah ditekatkan di dalam hati, ini hati-hati. Ya. Yeah. Ada yang mengira bahwa Ustaz, kalau cuma sekedar masih di hati saja, enggak bakal dicatat. Ya. Yeah. Artinya apa? Eh yang dimaksud dalam hadis, ya. Yeah. Yang menyebutkan bahwa innallaha tajawaza li an ummati ma hadathu anfusuhum. Ma lam ya'mal bihi aw yatakallam. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah bersabda Sesungguhnya Allah Memaafkan dari umatku Apa yang terbesit di dalam hati Selama dia tidak berbuat Dan berkata-kata dengannya ya. Maksudnya apa? Ayah ketika seseorang terbesit di dalam hatinya ya, Untuk melakukan kemaksiatan Kalau hal itu tidak dia ungkapkan Dengan kata-katanya Atau tidak dia realisasikan Dengan perbuatannya Maka hal tersebut tidak menjadi kemaksiatan untuknya. Tidak menjadi dosa buat dia. Ya. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda halnya kalau sudah menjadi azm. Sudah menjadi tekad. Sudah ia bulatkan. Ya. Atau bahkan dia sudah memulai pembukaannya. Tapi karena nggak ada kesempatan. ya nggak ada kesempatan dia mau nyolong misalnya. ya Baru mau mulai, eh ternyata ada CCTV. Giliran mau menuju tempatnya, ternyata ramai banyak orang. Akhirnya nggak bisa dia lakukan. Begitu juga dengan orang yang berzina, dia udah niat untuk melakukan zina, tapi ternyata nggak ada kesempatan. Ya. Baik itu dengan orang yang mau diajak berzina yang nggak ada, atau bisa jadi ada tapi harus bayar dia nggak punya uang. Ya. Padahal dia sudah sudah niat sekali mau melakukan perzinahan. Maka yang semacam ini dia tetap dapat dosanya ya subhanallah ya padahal baru niat saja tapi niat juga kalau sudah ditekatkan ya di, dibulatkan dengan hati maka dia membuahkan dosa eh maka ini hati-hati sebagaimana disebutkan oleh Nabi saw dalam hadis yang tadi saya sebutkan dunia ini buat empat orang eh buat empat orang kemudian yang ketiga adalah rajulun atahu Allahu malan walamutihi ilma yang ketiga ini adalah orang yang dikaruniakan harta tapi nggak dikaruniakan ilmu. Maka dia habiskan uangnya, hartanya. Di jalan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Maka orang ini adalah orang yang yang buruk. Ya. Yeah. Adapun orang yang keempat adalah orang yang tidak dikaruniakan harta dan tidak dikaruniakan ilmu. Kemudian dia mengatakan di dalam dirinya. Kalau saya dikaruniai harta, niscaya saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si Fulan tadi orang yang menghambur-hamburkan hartanya di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bi ya. eh kata Nabi, maka orang yang keempat ini dengan niatnya sama dosanya dengan orang yang yang ketiga tadi. Wala haula wa Padahal dia enggak belum lakuin apa-apa. Ya. Belum melakukan apa-apa, tapi karena sudah dibulatkan tekad itu sehingga dosanya dah dapat makanya hati-hati dalam memasang niat ya sebagaimana seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar dengan niatnya ya kita belum dapat kesempatan buat pergi haji tapi kita udah bulat tekadnya buat melaksanakan haji belum dapat kesempatan untuk melaksanakan umroh tapi kita sudah bulatkan tekad itu mau melaksanakan Umrah. terus pasang amal amal niat niat amal soleh ya bulatkan tekad itu di dalam di dalam hati kita perkara nanti bagaimana itu urusan lain yang penting kita dapat dapat pahala kebaikan dari apa yang sudah kita bulatkan tekadnya di dalam di dalam diri kita ikhwatal iman rahimanillahu wa kemudian hadis yang berikutnya wa an aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al harith bin hisham radhiyallahu anhu sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dari ibu aisyah ummul muminin ibunya orang-orang yang beriman ya yeah. nah istri nabi itu disebut dengan ibunya orang-orang yang beriman berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istri nabi, istri-istrinya adalah ibu-ibu bagi, bagi mereka. Eh, ibunya orang-orang yang beriman, ya. Eh, dari sisi apa? Dari sisi tidak boleh dinikahi sama sekali. Dan ini hanya berlaku eh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Setelah meninggalnya Nabi, istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun dari orang-orang yang beriman. إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بواء حارث ابن هشام الحارث ابن هشام برتانيا كبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسني كتبار علماء Ibunda radhiyallahu anha menceritakan tentang sesuatu yang terjadi yang memiliki dua kemungkinan kemungkinan yang pertama adalah ibunda Aisyah menyaksikan sendiri saat Al Harith ibni Hisham bertanya kepada Nabi saw ini kemungkinan pertama adapun kemungkinan yang kedua bisa jadi ibunda Aisyah tidak menyaksikannya sendiri tapi beliau mendengarnya dari dari yang lain ya. kalau kemungkinan yang pertama maka ini artinya nyambung langsung ya. Ibu Aisyah mendengar langsung dari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat kejadian secara langsung ya. artinya mutasil sanatnya ya. tapi kalau misalnya Ibu Aisyah menceritakan sesuatu yang tidak beliau saksikan sendiri maka seakan di sini eh disebut oleh ulama hadis sebagai mursal as sahabah ya, disebut dengan apa mursal as sahabah ya, artinya sahabat tersebut tidak mendengar langsung dari nabi tapi lewat perantara yang lain Ya, lewat perantara yang bisa jadi beliau mendengarnya dari hadith bin Hisham atau dari orang yang menyaksikan kejadian itu dan menceritakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha hal ini bila terjadi para di, di, apa di kalangan sahabat maka tidak ada masalah ya, tidak ada masalah hadisnya tetap dianggap sahih musnad ya. nah Nah, itu tetap dianggap sahih dan musnad karena semua sahabat itu rudul artinya orang yang amanah namun hal ini menjadi masalah kalau terjadi pada tabiin ya kalau ada tabiin ternyata tidak mendengar langsung dari sahabat misalnya tapi dia mendengar dari yang lainnya lantas menghilangkan apa menghilangkan nama orang yang ia mendengar dari orang tersebut langsung menghubungkannya kepada sahabat yang yang tidak dia dengar langsung darinya maka ini yang jadi masalah masuk kategori hadis mursal dan hadis mursal masuk dalam deretan daif. Ya hadis mursal masuk dalam deretan riwayat yang daif kalau dari kalangan tabiin. Nah karena perantara antara tabi'in itu yang tidak diketahui Apakah langsung sahabat juga yang lain cuma Ataukah jangan-jangan sesama tabi'in Yang kita tidak ketahui apakah orang tersebut amanah atau tidak ya. Ikhwatul iman wa wa'iyyakum Jadi meskipun dalam hal ini kemungkinannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar langsung atau tidak menyaksikan langsung kejadian saat Harith bin Hisham bertanya kepada Nabi yang semacam ini tidak bermasalah la ya Nah. ya Rasulullah, al-wahyu?" al bin Hisham bertanya kepada Nabi, "Wahai ya Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepadamu?" Kata para ulama Bertanya tentang bagaimana datangnya wahyu Itu bukan berarti orang tersebut meragukan akan Kebenaran wahyu yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa jadi dia bertanya akan hal itu untuk apa? Memperteguh keyakinannya, ya, memperkuat keyakinannya. Hal ini sebagaimana juga yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan bagaimana Allah menciptakan sesuatu. Sebagaimana Allah ciptakan, yang Allah ceritakan di dalam firman-Nya qala rabbi arini kaifa tuhyil maut. Kemudian kata Allah, qala awalan tu'min? Qala bala walakin yatma'in qalbi. Allah ceritakan hal ini di dalam firman-Nya di mana Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Allah, qala rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Allah, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati, makhluk yang mati atau benda yang mati. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim dan Allah maha mengetahui akan apa yang ada di dalam hati Nabi Allah Ibrahim AS. Qala awalam tu'min, apakah dengan begitu kamu belum mengimaninya? Qala bala. Ya, tentu saja aku mengimaninya. Walakin liat inna qalbi akan tetapi agar supaya hatiku ini menjadi lebih tenang. Yeah. Nah, jadi dalam hal ini al Harith ibni Hisham bertanya kepada Nabi tentang bagaimana wahyu itu turun dan datang kepada Nabi bukan berarti beliau meragukan atau belum mengimani akan wahyu yang diturunkan kepada Nabi saw. Akan tetapi pertanyaan ini ditujukan adalah supaya lebih menenangkan dan mengokohkan serta meneguhkan keyakinan yang ada di dalam di dalam hatinya. Faqala Rasulullah. Kemudian Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ini hadis ini kata para ulama sangat pas sekali bila diletakkan di awal, ya ketimbang hadis yang Umar bin Khattab tadi, karena memang langsung berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam. Ya, namun pada kesempatan yang terakhir sudah saya sebutkan kenapa Imamul Bukhari menyebutkan hadis umar di awal bab batul wahyu. Ya. Hal ini dikarenakan sebagaimana disebutkan oleh Al Hafidz Ibn Hajar Rahimahullah Taala. Eh dikarenakan wahyu itu diturunkan untuk menjelaskan tentang amalan-amalan yang sesuai syariat. Ya. Wahyu diturunkan untuk mengabarkan tentang syariat agama ini. Maka ketika tujuan daripada wahyu adalah demikian, maka Imam Bukhari menyebutkan hadis yang dengannya amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Maka masih ada keterkaitannya ya, sebagaimana wahyu diturunkan untuk menjabarkan dan menerangkan tentang amalan yang sesuai syariat ya. Syariat agama yang Allah turunkan kepada nabinya, maka beliau pun menaruh di awal bab ini dengan hadis yang menjelaskan tentang amalan atau syarat amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu apa? niat yaitu niat yang saleh sehingga amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Nah. Faqala Rasulullah ahyanan ya'tini mithla Alayya. Ini Nabi Jadi terkadang ahyanan. Ahyanan ini jama' dari kata hin. Ia, jama' dari kata hin. Artinya ini kadang-kadang tapi banyak. Taib, terkadang dia datang dalam bentuk mitl sal salatil jaros, Seperti dentingan apa? lonceng lonceng ketika dipukul dan secara berurutan maka dia akan apa mengganggu pendengaran dan telinga seseorang ya maka katanya Nabi sallallahu wasallam wa dan yang semacam ini adalah yang paling apa yang paling berat atasku Katanya Nabi SAW, yang semacam ini adalah yang paling yang paling berat atasku ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum Ya. Pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wahyu itu datang seperti dentingan lonceng. Ya. Apakah dengan begitu berarti lonceng ini adalah sesuatu yang dibolehkan atau di atau terpuji? Syekh Abdul Karim bin Hudair Hafizahullah Ta'ala Beliau menyebutkan bahwa di sana ada hadis Yang mencela seseorang Menggunakan apa? Lonceng Ya, mencela seseorang menggunakan lonceng di mana Nabi SAW melarang orang memasang lonceng di di leher hewan tunggangannya. Ya, karena ini akan mengganggu bahkan disebutkan apa? Malaikat tidak menemani rombongan rombongan orang yang safar ketika ada lonceng bersama dengan mereka. Ya, ada lonceng bersama dengan bersama dengan mereka. Taip. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Wahyu datang dalam seperti dentingan lonceng. Kata para ulama, "Eh, ya, sebenarnya yang didengar oleh Nabi SAW adalah suara malaikat." Ya. Namun, Nabi SAW menyerupakan suara malaikat ini dengan dentingan lonceng yang kebanyakan memekakkan telinga, ya. memekakkan telinga. Jadi, disinilah letak syabahnya. letak keserupaannya bukan berarti dengan eh nabi mendengar suara suara lonceng tapi akan tetapi suara malaikat ini seperti lonceng yang memegakkan yang memegakkan telinga wallahu taala a'la wa a'lam hal ini disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Hudair seperti halnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dianggap hasan, dianggap hasan oleh sebagian ulama atau bahkan disahihkan oleh sebagian ulama. Hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari turun seperti turunnya unta di dalam salat. La tabruku fi salaka kaburukil -ka ba'ir. Eh jangan kalian turun di dalam salat seperti turunnya seekor unta. Wal yadh ahadukum yadahu qabla rukbatayhi dan hendaklah seorang dari kalian meletakkan kedua tangannya sebelum sebelum lututnya ini saat turun dari apa? iktidal ke sujud. Eh kata Syekh Abdul Karim bin Hudair maksudnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari turun seperti turunnya unta. Kalau diperhatikan, ya, unta itu kalau turun bagaimana? Ya. Depan dulu yang turun ke bawah atau kaki belakang dulu yang turun. Ya. Ontak kita nggak ada di sini, Sat. jadi nggak kebayang. Taruh sapi misalnya. Sapi kalau turun mana? Depan dulu atau belakang dulu? Depan. Gitu ya. Sapi kalau turun depan dulu. Tapi kenapa kok lafat yang setelahnya Nabi mengatakan Hendaklah salah seorang dari kalian Meletakkan dua tangannya terlebih dahulu Sebelum dua lututnya Makanya ini terkadang menjadi iskal. Di antaranya adalah oh hal ini disangkal atau di, dianggap oleh Al, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa terjadi taklib di sini. Ada kebalik lafadznya. Seakan seperti terbalik lafadznya. Untuk di, diperintahkan untuk meletakkan kedua kedua tangan sebelum sebelum lutut. Makanya Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berdalih dengan perkataan ulama bahasa yang mengatakan bahawa Eh, tangannya onta itu ada di apa di lutut di lutut belakang di kaki belakang tangannya onta ada di lutut kaki belakang dan kakinya onta lututnya onta ada di kaki di kaki depan jadi seakan beliau mengatakan kalau onta turunnya ke depan dulu dan dia turunnya itu mendahulukan apa lututnya bukan tangannya maka kita diperintahkan untuk menyelisihi onta saat turun maka kita diperintahkan untuk turun dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu ketimbang ketimbang dua lutut ya ini yang dijelaskan oleh Al Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah taala namun kata Syekh Abdul Karim bin Khudair sebenarnya bukan di situ intinya intinya adalah penyerupaan itu ketika seseorang turun dengan kuat Turun dengan membanting diri seperti turunnya unta. Eh, turunnya unta itu dengan dengan mem, apa dengan kuat, gitu kan. Sehingga terkadang me, Menebar atau menerbangkan debu-debu misalnya. Ya. Nah inilah yang disuruh diperintahkan. Jadi kita kalau turun disuruh untuk pelan, pelan-pelan. Tidak seperti turunnya unta, begitu. Jadi kata beliau sebenarnya turun dengan kedua tangan terlebih dahulu atau kedua lutut terlebih dahulu tidak tidak bermasalah. Tidak ada yang bertentangan. Karena hadis yang menyebutkan dari Abu Hurairah tadi yang memerintahkan agar meletakkan kedua tangan terlebih dahulu dengan daripada lutut, ini adalah perintah dari Nabi SAW wasallam. Adapun hadis yang lain, hadis Wail bin Hujr yang mengatakan bahwa raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dengan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum sebelum kedua tangannya. Ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bertentangan. Perintah dengan perbuatan. Artinya kedua-duanya boleh. Meskipun para ulama menghukumi dua hadis ini sama-sama bermasalah. Gitu kan? Sama-sama Daif. sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala adapun yang sahih adalah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana beliau turun terlebih dahulu dengan kedua lututnya nah ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum ini kita udah udah diberikan isyarat nah, untuk cukup dulu ya ini masih panjang kita belum selesai hadis yang kedua Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain in qaddarallahu lana al baqa wa liqa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan memudahkan kita semua untuk mengamalkan yang baik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat kapan pun dimanapun dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri nanti nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu manamilali akhiratihi kafahullahu amro dunia barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia nah, berjuang dengan harta untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, La tahkiranna anil ma'rufi syai'ah walau antalqa akhaka biwajihin talik. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit, apa sedikitnya antar kau akhwah kabiwajin muka senyum kepada saudaramu.